Cik Muhammad Fendi Hanafi bin Mukhtar. Saya. Aku nikah dan aku kahwin akan dikau dengan Najwa binti Muhammad Ruzmi yang telah berwakil wali bapanya kepada aku dengan mas kahwinnya RM22.50 tunai. Aku terimalah nikah Najwa binti Muhammad Ruzmi dengan mas kahwinnya RM22.50 tunai. Done me and you bet I felt it. I tried to be chill, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks, and now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my best. Is that diri kamu? Semua pandang sama istri. Istri pulak pandang sama suami. Okay? Ini yang meski. Tidak ulo barang itu. Tidak, ha? Sila terima. Isteri pula pandang dulu muka suami. Lepas tu jawab, saya terima. Pegang balik. Pagi-pagi. Well, open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. Look into your heart and you'll find love, love, love. Listen to the music of the moment, maybe sing with me. A la peaceful melody. It's your God-forsaken right to be loved, 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 loved. So I won't hesitate no more. No more, it cannot wait. I'm sure no need to complicate. Our time is short, this is our fate. I'm yours. Been away too long, checking my tongue in the mirror and bending over backwards just to try to see it clearer. My breath fogged up the glass. Lah, kita orang punya cerita mula-mula kenal tu macam lawak lah juga kan. Sebab apa? Tu zaman-zaman tu okay, orang cakap orang sibuk lah nak layan muzik sana, muzik sini. Dan saya ni taklah nak kata rockstar kan, macam Angat Battleground ke apa kan. Tapi kira cakap sebabkan influence-influence daripada orang tu, saya dekat Kuantan ni terkenal lah juga. Dan adalah minah seorang ni konon nak jadi grunge girl. Konon. Carilah orang yang kira nama Fendi. Oh, dia ni Fendi. Kan. Okay. Tapi lawak gila lah. Macam saya pun start daripada tu lah. Macam ya apa hal dia cari aku kan? Buat apa? Oh, rupanya ada balik tu. Sampailah sekarang kita orang. Dan saya masuk askar, dia masuk matap. Dan tapi, kita tapi kami mula dengan serius lepas belajar lah. Kini mula kenal waktu sekolah 3 tahun 4, 2004. Kenal tu dekat Mega Mall. Ha, itu saya mula tegur dulu lah. Kau aku Fendi. Macam tu. Jadinya macam dia tanya kenapa pula dia ni cakap macam tu kan. Tiba-tiba perempuan datang, tiba-tiba cakap, eh kau lah aku Fendi.
Jadinya itulah mudanya dia tak puas hati saya, dia ikut pula saya naik bas sampai balik rumah. Apa siap rumah dia tak mantas, tapi kali naik bas dia boleh rumah saya Jaya Gading. Dia boleh ke Jaya Gading, U-turn dekat Gambang. Sebab apa dia nak ikut saya kan. Ha, kita orang macam situ lah kenalnya. Tapi tak kontak pun lepas tu. Ha, tak adalah hubungan berterusan. Cuma mula balik tahun 2008. Kan? Ha, tahun 2008 tu mula kenal kawan. Dia saja miss call kan? Saja miss call. Ha, tanya balik kan kau kat mana sekarang apa semua. Lepas tu, jadi kat situ rasa macam, betul ni call aku balik kan? Ha. Kau pergi apa Askar? Alamak Askar. Masa dah cerita je lah Askar. Jadinya saya pernah cakap dah, kalau boleh aku mencari lelaki pun Askar juga. Jadinya bila dia offer cakap dia Askar, jadi dia macam betul. Handy dia, dia peminat dulu juga. Lepas tu teruslah kawan-kawan masa macam boleh get on. Teruslah. Nice, 5 tahun setengah kan sebelum kita orang tunang tu. Dalam masa 5 tahun. Apa tu 5 bulan tengah tu penuh pahit duka, suka duka semua penuh. And so alhamdulillah akhirnya berakhir macam ni juga lah. Berakhir dengan apa yang kita impikan lah. Tak sangka kan. Itulah pasal banyak dugaan, rintangan, dari semua segi, dari semua aspek. Tapi alhamdulillah kami dapat tempuh semuanya dengan keadaan yang tenang walaupun tsunami, haian apa semua. Alhamdulillah kami dapat tempuh dengan ketentuan jodoh daripada Allah juga. Alhamdulillah tu semua nak lari. Tapi alhamdulillah lah, sebaiklah datang malam ni.
red cups and sweaty bodies everywhere. Hands in the air like we don't care, 'cause we came to have so much fun now. Got somebody here, might be the one now. If you're not ready to go home, can I get a hell no? 'Cause we're gonna go all night till we see the sunlight. Alright. Selamat pengantin baru kepada Najwa dan Fendi. Okay, selamat pengantin baru Kak Najwa, Pak Fendi. Semoga berkekalan hingga akhir hayat. Semoga dapat baby ramai-ramai tau. Bye-bye. Can't you see it's we who own the night? Can't you see it's we who about that life? And we can't stop, and we won't stop. We run things things over. Baru kepada Abang Fendi dan Kak Najwa, semoga berkekalan hingga ke akhir hayat. Amin. Semoga mendapat bila orang cakap cahaya mata zuriat yang sempurna dan yang solehah. Okey, assalamualaikum. Saya adik kepada pengantin perempuan Najwa. Ingin mengucapkan selamat pengantin baru. Semoga kekal hingga akhir hayat dan cepat-cepat dapat baby. Kepada Abang Ipah, jaga kakak saya baik-baik dan semoga bahagialah sehingga akhir hayat. Amin. Assalamualaikum Dilan. Cousin kepada Najwa, mewakili semua family daripada Kelantan, mengucapkan selamat pengantin baru kepada Kak Najwa dan Abang Fendi. Kami daripada mewakili semua family daripada Kelantan mengucapkan selamat pengantin baru. Semoga berbahagia hingga ke akhir hayat. Semoga cepat-cepat dapat baby. Thank you. And we can't stop, and we won't stop. We run things, things don't run. We don't take nothing from nobody. Yeah, yeah. It's our party, we can do what we want to. It's our house, we can love who we want to. It's our song, we can sing if we want to. It's my mouth, I can say what I want to. Saya Najwa binti Muhammad Razmi bersama pasangan saya serta keluarga pihak perempuan ingin mengucapkan ribuan terima kasih terutamanya keluarga mentua saya, ipa saya ramai datang hari ini. Terima kasih banyak keluarga daripada Kelantan dan suci turun ke Kuantan untuk meraihkan hari yang penting buat saya. Jadinya semuanya puas hati dengan makan, dengan apa yang kami sediakan lah. Walaupun ada kekurangan kami boleh terancang, tapi Allah menentukan. Tapi Alhamdulillah rasanya insyaAllah tak ada apa-apa lah kan. Sometimes too with your voice, but that ain't enough for me to move out and move on. I'm just gonna love you like the woman I love. We don't have to hurry, but you can take as long as you want. Assalamualaikum. Saya Abang Fosdal kepada Najwa. So saya mengucapkan saya ini actually air sejarah lah. Jadi saya dapat ada saudara kata pengantin baru lelaki. So saya mengucapkan dulu pengantin selamat pengantin baru dan moga kekalah ke akhir hayat dengan ucapan selamat berbahagia lah. Saya mak saudara Najwa, maklumlah mengucapkan kepada kedua
Najwa dan Bendy semoga berkekalan lah ke akhir hayat. Itulah doa saya. Terima kasih. Hai Najwa, Assalamualaikum. Ini kelas dari Chu. Cumala dengan Chu. Wakil lah untuk Chu. Untuk Najwa dan Fendi, selamat pengantin baru. Semoga bahagia, ingat akhir hayat. Dalam rumah tangga ni, kena banyak-banyak bersabar dan saling berhalah. Kenalah bertolak ansur antara satu sama lain ya. Semoga kekal bahagia hingga akhir hayat. Sampai ke anak cucu semua. Okay, bye-bye. Bertugas seminggu dekat KL. Saya belajar di KL. Dengan Bichan kat situ lah. Nak berjumpa. Nak jelah daripada 2004, 2000 sekolah dulu. 2005 macam tu. 2004 lah. Sampai 2008. 2008 tu. 28 hari bulan 7. 2008. Jumpa balik. Itu pun tak adalah declare. Declare tapi maksudnya yelah, kita baru nak mengenali kan. Jadi jumpalah saja, tengoklah betul kredit askor kan. Tentang tipu kan. Lepas tu jumpa kat KL Central. Tapi saya dengan kawan saya sebenarnya. Tapi kawan saya time tu pun dia nak balik Matap dah. Jadi saya cakap saya nak jumpa kawan saya. Jadinya dia jemput saya lah dengan kan, dengan kereta lah tu. Saya pakai kereta Angah. And then saya pun tahu dia cakap Bella teruja kan. Ada macam tak percaya pun ada kan. Betul ke ni Fendi? Betul ke ni aku couple dengan dia? Macam tu. Jadinya Bella tak tahu nak pergi mana, nak lepak kat mana, tak tahu ke KL. Sebab keluar KL pun sebelum belajar lah tu kan. Tak tahu sangat area KL ni. Jadi dia cakap apa kata kalau kita pergi
Bib Bintang. Ah, Bib Bintang. Saya cakap okey Bib Bintang. Nak makan? Medi tak nak makan medi abang saya kat. Kebetulan kebetulan time tu pula abang ipar saya sekarang lah. Abang suami saya ni saya kami ya, kami yang time tu tunang Kak Sarah. Kak Sarah time tu lah. Itulah yang adik-beradik pertama saya jumpa lah tu. Saya kat ish betul nak keluar adik-beradik dia pula. Dengan abang saya pun meresap bang apa semua. Awak pun balik kerja. Ramah, saya ni kan ala-ala muslimah. Jadi segan lah lepak dengan budak-budak macam tu kan. Nanti kan dia orang cakap alah hai besar lah saya minah-minah kampung macam ni. Dah pernah kena sound kan? Bila masa nak pergi haji? Okay, itu je lah cerita kita orang kan. Mula. Alhamdulillah selesai juga majlis kita orang pada hari ini. Oh, lega. Terima kasih diucapkan kepada semua keluarga kerana telah banyak membantu dan menjayakan majlis penyatuan cinta kami yang telah diadakan pada hari ini 23 November 2013. Jadi saya harap, kami harap dengan penyatuan cinta kami ini, kami harap hubungan kami dapat kekal hingga ke akhir hayat, hingga ke syurga, hingga anak cucu yang dapat mengharungi segala dugaan, rintangan yang akan datang. Saya rasa ni pun ada satu majlis lagi. Okey, tunggu minggu depan.